Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom Om Swastiastu nama budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Sahabat arsip, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan dengan saya Octavia atau Ote. Pada kesempatan kali ini akan memandu acara Top Secret. Top Secret, topik seputar cerita presiden terdahulu. Karena bersama Top Secret menguak cerita tanpa rahasia. Sahabat asif tahukah kamu? Setiap tanggal 25 November kita merayakan Hari Guru Nasional. Perayaan ini sesuai dengan ketetapan Presiden nomor 78 tahun 1994 yang disahkan pada tanggal 24 November tahun 1994 berbicara men mengenai guru, guru adalah sosok penting dalam kehidupan manusia. Guru adalah pelita bagi kehidupan manusia. Bahkan guru merupakan salah satu agen dalam tujuan kita bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di Alenia keempat. Berangkat dari fenomena ini, kami, tim Top Secret, Mengangkat tema kiprah Presiden Republik Indonesia dalam dunia pendidikan di Indonesia, hal ini acara top secret dapat terselenggara dengan kerjasama Direktorat Pemanfaatan dan Layanan Arsip Pusat Studi Arsip Statistika Presidenan dan Humas Arsip Nasional Republik Indonesia. Sahabat asyik di episode kali ini, saya tidak sendiri, loh, karena saya ditemani oleh salah satu narasumber kita yang begitu hebat dan merupakan presiden dari Asosiasi Guru Sejarah di seluruh Indonesia, yaitu Bung Sumardiana. Halo, Bung Sumardiana, apa kabar? Sumardiansyah, baik. Apa nih, Sumardiansyah, baik. Apa kabar, Bung? Baik. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dalam acara ini. Nanti kita bisa ngulik lagi ya, Baik. terkait dengan tema kita kali ini. Baik, sahabat Asif, mungkin kita bisa lihat tayangan yang pertama. Silahkan, tim. Baik, Bung, di sini kita sudah melihat keputusan Presiden yang disahkan pada periode uh, Presiden Soeharto. Dan di sini terlihat bahwa guru memiliki kebijak, kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, menurut Bung bagaimana pendapat mengenai keputusan presiden ini? Ya, terima kasih Mbak Ote. Jadi memang Kepres 78 tahun 94 itu merupakan ketetapan yang dibuat dalam rangka mentasbihkan, memantapkan posisi guru sebagai agen yang berperan penting dalam menopang pembangunan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, guru juga adalah sebuah profesi yang di dalamnya melakukan tugas utama kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pembangunan nasional hanya mungkin dicapai melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan salah satunya melalui dunia pendidikan, dan orang yang memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi penerus adalah guru, sebab kita sepakat guru adalah rahim bangsa. Dari dalam diri guru itu muncul generasi-generasi penerus yang menjadi insinyur yang menjadi dokter bahkan menjadi presiden Republik Indonesia tidak lepas dari campur tangan guru. Mm -hmm. Karena itu Kepres 78 tahun 94 lebih kepada pengakuan guru dalam konteks agen pembangunan nasional dan juga dalam upaya pembentukan sumber daya manusia. Dan itu tidak lepas dari jiwa zaman. Mm -hmm. Dalam periode 90 Soeharto sedang giat-giat melakukan pembangunan dari mulai menjabat pada periode 1967 jadi sudah sangat tepat ketika Presiden Soeharto mengeluarkan kepres sebagai bentuk pengakuan penghormatan terhadap guru yang memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan nasional melalui pembentukan sumber daya manusia. Baik, Bu Surmadiansa, berbicara mengenai Hari Guru, mungkin kita tidak lengkap berbicara mengenai sejarah di balik Hari Guru. Mungkin Bung Sumardiansa bisa share kepada kita mengenai sejarah Hari Guru. Silakan Bung Sumardiansa. Yeah. Jika bicara kaitannya dengan sejarah Hari Guru maka kata kuncinya adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang mana PGRI sendiri sebagai sebuah organisasi itu sejarahnya itu dimulai dari tahun 1912 dengan nama Perkumpulan Guru Hindia Belanda. Kemudian berkembang tahun 1932 dengan nama Persatuan Guru Indonesia. Yang menarik adalah 100 hari setelah Indonesia merdeka tanggal 24 dan 25 November 1945 di Solo di Surakarta mm -hmm. itu para guru berkumpul. Mm -hmm. Mereka melaksanakan Kongres Guru Indonesia. Okay. Kongres Guru Indonesia menjadi cikal bakal lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan melalui Kepres 78 mm -hmm. tahun 94 yang mana Hari Guru Nasional sama dengan hari lahirnya PGRI dan saya mau mengingatkan ketika kongres 24 dan 25 November tahun 1945 ada tiga keputusan kongres yang itu bisa dipedomani. Yang pertama, PGRI para guru itu ikut menjaga dan juga mempertahankan serta menyempurnakan kemerdekaan. Menjaga, mempertahankan dan menyempurnakan kemerdekaan. Yang kedua, ikut meningkatkan kualitas pendidikan melalui asas kerakyatan. Dan yang ketiga, memperjuangkan menjaga kepentingan Para guru menjaga hak-hak para guru. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan Hari Guru Nasional yang diperingati sebagai 25 November bertepatan dengan hari PGRI. lahirnya PGRI, PGRI, Kongres Guru Pertama 100 hari setelah Indonesia Merdeka, 24 dan 25 November di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Oke, nah mungkin berbicara mengenai penetapan mungkin bisa flashback sedikit. Uh, di balik sejarah dari penetapan hari guru ini mungkin bisa di sharing kepada saya dan sahabat artis. Ya memang kalau kita bicara guru itu sudah sangat panjang usianya di Indonesia di Nusantara. Dulu kita mengetahui orang-orang yang ahli di satu bidang pembuatan keris, kemudian orang-orang yang dihormati dalam sebuah konteks sosial masyarakat di sebuah desa itu identik dengan kata guru. Jadi guru sudah sejak lama hidup dalam alam kebatinan, alam pikiran masyarakat Indonesia. Kultur guru melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai sosok yang berpengaruh, sosok yang dituakan, sosok yang ahli pada bidangnya dan juga bisa digambarkan sebagai manusia setengah dewa. Segara perilakunya digugu dan ditiru. Jadi memang bicara profesi guru, bicara guru dalam konteks kultural dia memiliki hubungan yang dekat dengan Kehidupan masyarakat bangsa Indonesia itu yang pertama, yang kedua, dalam konteks perjuangan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, hampir seluruh pahlawan nasional itu adalah seorang guru. Bung Karno pernah menjadi guru, walaupun tidak lama karena gaya orasinya tidak cocok berhadapan dengan anak-anak sekolah, kemampuan dan kesabaran Bung Karno dalam merangkul anak-anak tidak sehebat guru-guru di masa sekarang yang juga dilatih ilmu pedagogi. Bung Karno ahli di bidang orasi tapi tidak ahli, tidak cukup sabar untuk mendampingi anak-anak. Kemudian Bung Hatta juga seorang guru, Ki Haji Asi Masyari adalah guru, Ki Haji Ahmad Dahlan adalah guru, Ki Hajar Dewantara guru, Syafei adalah guru, Raden Ajeng Kartini guru, bahkan juga mendirikan sekolah Dewi Sartika. Jadi pada masanya pendidikan itu merupakan alat untuk membebaskan bangsa dari ketertindasan dan kebodohan. Dan bisa dikatakan semua pejuang, semua pahlawan nasional, dia mensiarkan kebaikan, mensiarkan kemerdekaan. Maka mereka juga bisa sebagai guru. Mm -hmm. Jadi ada yang menjalankan guru dalam konteks menyampaikan suara-suara kebenaran, mm -hmm. kemerdekaan lahir dan batin, bebas dari ketertindasan Tapi ada pahlawan, ada tokoh, ada para pendahulu yang memang dia seorang guru seperti Ki Hajar memang guru murni. Mm -hmm. Kuliah di Belanda, guru dan dia mendirikan sekolah, taman siswa dan Menteri Pertama ya Bu dan ya? Menteri eh, PP dan K pertama. Engku Shavei dari Kayu Tanam, lulusan Belanda, guru dan mendirikan sekolah. Jadi ada dua konteks guru, tidak harus guru secara profesi yang ditekuni kemudian mendirikan sekolah, mm -hmm. tapi guru yang selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan mm -hmm. kemerdekaan. Nah itu juga bisa dibilang sebagai guru. Dicebut dengan guru. Nah, tadi secara tidak langsung, Bung sudah memberikan definisi guru ya. Tadi yeah. rahim bangsa, kemudian dalam konteks perjuangan, dari konteks perjuangan, semua pahlawan itu juga guru ya Bu. Notabene-nya ya. adalah guru. Hmm. Jadi guru yang politisi, guru yang ekonom, guru yang memang benar-benar guru. Memang dari pendidikan. Iya, Bung ya. Hatta seorang ekonom dia juga guru. Bung Karno seorang arsitek hmm. dia juga guru, seperti itu. Hmm. Dan kemudian dikeluarkan undang-undang terkait dengan guru dan dosen, dan itu sudah lebih skupnya lebih sempit lebih sempit lagi ya, Bung. Skupnya di... sudah sempit dan sudah sangat like spesialis. Dan sudah di jalur profesional memang. Guru sudah menjadi profesi yang khusus. Uh -huh. Kalau pada masanya dalam konteks sejarah, setiap orang bisa menjadi guru. Uh -huh. Ketika terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen berempat belas tahun uh -huh. 2005, maka profesi guru menjadi eksklusif. Dia tidak bisa lagi sembarangan orang menjadi guru sebab dia adalah profesi perlu keahlian khusus, perlu memiliki panggilan jiwa, minat idealisme, dan juga harus kuliah. Dan memang kompetensi dari awal pendidikan guru dan memang dari awal diarahkan untuk menjadi guru. Dia sama seperti dokter punya keahlian yang bersifat khusus karena jabatan profesi melekat di dalam guru setelah tahun 2005. Gitu. berarti sebelumnya belum ada scope yang terbaru. sebelumnya itu guru sudah menjadi profesi uh, melalui pendidikan yang dikenal sebagai LPTK hmm. lembaga pendidikan uh, pendidik dan tenaga kependidikan atau disebut IKIP hmm. uh, Institut uh, Keguruan dan Ilmu Pendidikan hmm. namun dalam perkembangannya profesi guru menjadi semakin eksklusif menjadi semakin spesifik setelah terbitnya Undang Guru dan Dosen hmm. jadi guru sebagai profesi dia mulai terlihat kekhususannya setelah 2005 sebelumnya guru memang profesi Oke. tapi sama dengan profesi lain seperti buruh seperti pegawai-pegawai eh, minimarket misalkan atau buruh-buruh -buru pabrik nah namun setelah 2005 kita setara dengan dokter advokat kemudian arsitek eh, psikolog dan berbagai profesi yang memang menurut kalian khusus dan di Undang-Undang tahun 2005 itu sudah dibataskan pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sebelum itu apakah ada batasan, Mas, Bung, sebelum itu? Sebelumnya itu untuk menjadi guru, ada sekolahnya sebetulnya, namun fokus utamanya lebih kepada guru-guru tingkat dasar okay. atau guru berdasarkan jenjang. Mengapa seperti itu? Sebab sebelum tahun 2000-an, hmm. bidang ilmu itu dia tidak spesifik, belum linier seperti hmm. sekarang. Nah, barulah setelah tahun 2000-an, ketika ilmu spesifik, mulai ada yang namanya ilmu IPS, ilmu IPA, ilmu IPA sosiologi, geografi, uh -huh. maka semakin banyak berdiri di perguruan tinggi, berdiri di ikip-ikip bidang-bidang uh, studi yang itu berkaitan dengan keahlian guru secara spesifik, uh -huh. terutama untuk jenjang SMP dan SMA. Uh -huh. Nah, jadi memang uh, dari awal mula sejarah pendidikan guru itu dibangun sejak masa Orde Lama sampai Reformasi. Pada mulanya fokus pendidikan hanya untuk tinjang pendidikan dasar. Mm -hmm. Makanya jangan heran surplus guru SD itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru SMP, SMP, SMA bahkan dosen yang kemudian juga disebut sebagai profesi. Karena memang pada masanya guru itu belum spesifik berdasarkan bidang keahlian, bidang keilmuan. Nah sekarang itu kan basisnya mata pelajaran. Iya. Yeah. Ketika bicara mata pelajaran butuh uh, bidang ilmu yang linier. Dengan mata pelajaran yang diampu, yang spesifik seperti itu. Oke, okay, sangat benar ya Bung Yanto berbicara uh, mengenai guru. Dan sekarang kita lebih spesifik dengan tema kita. Kiprah-kiprah presiden Indonesia yeah. dalam dunia pendidikan. Nah, kita dilihat di tayangan ini. Nah, mungkin Bung Sumardiansa bisa menceritakan di balik uh, foto ini. Ya, yeah, jadi memang ketika Indonesia merdeka tahun 45 kita sudah memiliki departemen kementerian namanya PP Danka, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Menterinya adalah mantan orang Taman Siswa, salah seorang tokoh pala nasional bernama Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu mengambil sebuah dimensi pemikiran ketika republik ini lahir yang harus dibangun adalah mentalnya. Jiwa patriotismenya Membangun mental geopatriotisme yang paling rasional dan masuk akal adalah melalui jalur pengajaran dan juga melalui bidang kebudayaan. Nah, karena itulah, ketika bicara pendidikan, maka turunannya adalah persekolahan. Bicara persekolahan, maka di dalamnya adalah guru, termasuk nanti melibatkan siswa sebagai variabelnya. Nah, disinilah kemudian pemerintah merasa perlu mendirikan sekolah yang khusus untuk mendidik. Para calon guru Oke, jadi... agar bisa memberantas kebodohan dan juga membangun sumber daya manusia pasca Indonesia merdeka. Jadi memang dibutuhkan sumber daya manusia pasca Indonesia merdeka. Jadi seperti cikal bakal ikip ya Bu ya pada saat itu. E, seperti seperti itu, cikal bakal ikip dan sekarang dikenal sebagai Fakultas Ilmu Keguruan bagian dari universitas. Jadi memang sejarah awal pendidikan guru itu tidak langsung berupa sebuah lembaga yang berdiri sendiri, tapi berupa kursus-kursus singkat, berupa sekolah-sekolah pendidikan guru yang setara dengan SMA, SMK dulu ada juga masanya STM. Barulah di kemudian hari ketika pemerintah melihat guru harus ditata serius melalui jenjang pendidikan yang spesifik, maka dia mulai naik. Bukan hanya berupa kursus singkat, okay. bukan hanya berupa setara dengan SMA, SMK, STM, dan sebagainya, tapi dia berupa institut, mm -hmm. sebuah lembaga resmi yang memang khusus oh, uh, pendidik menempuh itu. pendidikan guru, yang kemudian berkembang menjadi fakultas keguruan ilmu pendidikan di bawah uh, universitas. Nah, kemudian itu. nanti berkembang lagi menjadi sebuah institut ya, Bung ya? Di awal mulanya, itu e, berupa institut, ikip ya. seperti itu. Kemudian, ikip itu berkembang menjadi universitas. Uh -huh. Di dalam universitas, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, tapi itu juga merupakan sebuah otokritik, justru dengan e, pendidikan guru masuk ke dalam universitas. Hanya berupa fakultas, menjadi bagian kecil di antara berbagai uh -huh. fakultas uh -huh. lain, ilmu murni, terutama profesi guru, kehilangan spesialisasinya makanya sebagian orang mengatakan kualitas guru pada masa lalu itu lebih idealistik dibandingkan dengan guru masa sekarang. Mungkin guru masa sekarang punya pemanfaatan media, model metode, tapi bicara idealisme karakter guru itu rasanya lulusan-lulusan dulu namanya SPG, mm -hmm. setara SMA, SMK, STM, SPG itu disebut sekolah pendidikan guru. Nah, atau juga dibandingkan dengan lulusan-lulusan kursus guru Rasanya tuh, watak keguruannya itu lebih, uh, lebih melekat oke. yang lulusan lama, walaupun mereka tidak menguasai teknologi oke. karena memang jiwa zamannya tidak bersentuhan dengan teknologi. Tapi berbicara idealis, memang ya, ya karena memang mereka uh, dilatih oleh sebuah lembaga yang lingkungannya kurikulumnya khusus guru-guru gitu. Dengan dia bergabung jadi universitas, dia terdistorsi oleh bidang-bidang lain, terutama dari ilmu murni, ada ilmu biologi, ada pendidikan bidang biologi. biologi ada pendidikan matematika, ada ilmu matematika, ada ilmu sejarah, ada pendidikan, pendidikan. sejarah. Nah, ini yang membuat terjadi distorsi dan kehilangan kekhususannya, dari spesialisasinya. Guru ya. Dalam konteks eh, pendidikan profesi gurunya Oke. seperti itu. Baik, kemudian kita bisa melihat lagi. Nah, di sini ada dua foto Bung dari e dan kempen. Di sini tadi seperti yang Bung sampaikan, sebenarnya Presiden Soekarno juga guru, cuma karena ya. gaya orasinya jadi tidak cocok ya untuk pedagogi? Tidak bumi, cocok ya. dan hanya sebentar saja dia mencoba menjadi guru. Oke, mungkin Bung bisa menceritakan kepada saya dan sahabat asik di balik foto ini. Ya, walaupun Bung Karno bukan guru dalam artian formal, tapi Bung Karno sudah menjadi guru bangsa ya. Sebab konteks pemikiran beliau, tulisan-tulisan beliau, pidato beliau, itu banyak dirujuk dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Itu foto yang pertama ketika Bung Karno... Uh, turut membantu memberantas buta huruf di Yogyakarta. Jadi turut membantu itu dalam konteks Bung Karno sebagai tokoh politik, mm -hmm. simbol, statement-statementnya, pikiran-pikirannya, tindakan-tindakannya, itu diharapkan menjadi inspirasi. Jadi konteks foto ini adalah dalam rangka Bung Karno memperkenalkan kepada publik pasca ke Indonesia Merdeka, mm -hmm. salah satu yang harus dibangun adalah literasi kalau dalam konteks sekarang. Mm -hmm. Mengapa literasi? Karena memang agar bangsa ini bangsa yang cerdas, bangsa yang hebat dia harus punya kemampuan literasi yang kuat. Literasi dalam konteks masa lalu adalah membaca dan menulis okay. sebagai sebuah keterampilan dasar dan yang harus diingat kemampuan literasi aksara yang dibangun adalah aksara keindonesian. Sebab pas ke Indonesia merdeka 45 menuju ke 46 itu masih ada jejak-jejak Jepang, mm -hmm. masih ada jejak Belanda dan memang bahasa Indonesia sendiri masih dalam proses menuju kepada kemapanan metodologi. Nah, jadi uh, saya merasa uh, pidato Bung Karno pada tahun 46 pertemuan Bung Karno dengan rakyat di Jogja itu adalah sebuah pesan moral yang menjelaskan bahwasannya Bung Karno sangat ingin bangsa Indonesia, pasca merdeka, memiliki kemampuan baca tulis untuk bisa membangun bangsanya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, yang berikutnya itu Bung Karno memeriksa sekolah rakyat di Pangkal Madiun tahun 52. Ini adalah bagaimana Bung Karno melihat progresivitas dari 45 kemampuan e, aksara kemudian tahun 50 kita punya undang-undang nomor 4 tahun 50 jadi undang-undang pengajaran yang dikenal sekarang undang-undang di -undang nasional itu cikal bakalnya memang e, dibuat oleh masa presiden Soekarno, undang-undang nomor 4 tahun 50. Nah, sekolah rakyat ini adalah sekolah berbasis masyarakat yang memang tujuannya adalah menjalankan amanat pembukaan undang-undang dasar alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. bangsa. Jadi antara periode 46 menuju ke periode 51, Mampu. itu adalah sebuah rangkaian perjalanan. Benang merahnya adalah betapa Bung Karno sangat peduli terhadap kepentingan pendidikan hmm. anak bangsa. Okay. Dalam konteks literasi, membaca, menulis, dan juga persekolahan yang dijalankan. Okay. Kalau persekolahan dia sudah bicara sistem. Mm -hmm. Ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada guru. Mm -hmm. Tapi kalau bicara pemberantasan buta aksara, peningkatan literasi, itu nanti muncul dalam bentuk yang namanya wajib belajar. Yeah. Wajib belajar 6 tahun. Yeah. Nah itu masanya Orde Lama yang kemudian kalau di masa sekarang, pasca reformasi sudah 12 tahun sebetulnya. 11 tahun kemudian di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sekarang sedang digagas menjadi 12, <laughs> 12 tahun. tahun. TK atau prasekolah mm -hmm. usia 6 tahun itu wajib. Menempuh pendidikan Jadi bukan hanya dimulai dari SD uh -huh. Tapi pendidikan itu harus dimulai dari masa prasekolah okay. Setara dengan TK Oke okay, kita bisa melihat tampilan berikutnya Nah tadi Bung berbicara mengenai uh, Sistiknas Dan ini tadi uh, undang-undangnya Ya ini undang-undang nomor 450 Ya betul Dan menariknya um, ada di tayangan berikutnya uh, Berupa penetapan Bung terkait dengan Sistiknas Terkait dengan Pancasila Betul, tapi yang menarik adalah di dalam Undang-Undang Nomor Empat tahun 50 ada satu kata kunci. Kata kunci itu e, dijelaskan kurang lebih seperti ini. Pendidikan merupakan hak rakyat. Dia hak. Jadi rakyat itu berhak untuk e, mendapatkan pendidikan. Pemerintah berkewajiban memenuhi pendidikan dalam rangka pencapaian sistem pendidikan nasional. Jadi memang antara pemerintah dengan rakyat yaitu terjalin relasi berupa hak dan kewajiban hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak pemerintah berkewajiban menjalankan uh, upaya ya. pendidikan yang layak melalui sistem pendidikan nasional. Dan juga infrastruktur yang baik ya Bu. Salah satunya infrastruktur dan juga peningkatan kualitas guru kan infrastruktur itu bicara sarana prasarana. Betul. Tapi juga uh, dimensi kurikulumnya, gurunya itu juga harus dibangun. Oke, okay, kita bisa next lagi nah di sini terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 61 mengenai Perguruan Tinggi nanti Undang-Undangnya akan direvisi, lagi, direvisi lagi di zaman Presiden Habibie ya Bung ya? Ya. Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini Undang-Undang Perguruan Tinggi Tahun 61 juga menarik, dia lahir dalam konteks uh, demokrasi terpimpin sehingga arah pendidikan tinggi itu di uh, niatkan untuk mencapai masyarakat yang sosialis. Jadi sebetulnya antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar menengah itu orientasi sama dalam periode 5961 untuk membangun masyarakat sosialis. Oke. Okay. Nah ini juga tidak lepas dari pidato Manipol Usdek yang dikemukakan oleh Bung Karno. Salah satunya adalah membangun sosialisme. Mungkin nanti bisa dijelaskan yang dimaksud dengan sosialis Indonesia seperti apa. Ya sosialis Indonesia dalam konteks periode 5960 lima lah bisa kita tarik garis maksimumnya sebagian mengatakan sebuah kebijakan yang dibangun mengarah kepada kekiri-kirian, ya, gitu. dekat dengan kelompok komunisme. Tapi kalau kita baca secara lebih jeli, sosialisme ini memang agak sedikit berbeda dengan sosialisme komunisme hmm. dalam konteks Partai Komunis Indonesia tapi sosialisme yang dibangun atas dasar sila kelima Pancasila sebetulnya. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dimensinya tidak disebut komunis. Sebab kalau disebut komunis dia berafiliasi ke salah satu partai politik. Dan juga sebuah landasan pemikiran yang identik dengan Marx. Dia sudah spesifik melalui gerakan revolusioner, radikalisme, dan juga melalui penguasaan lahan ya. Tapi sosialisme yang dimaksud ini, sebuah bahasa yang digunakan lebih halus dan universal dalam konteks mensejahterakan masyarakat Indonesia lahir dan batin, lebih tanpa terkecuali. Nah, konteks itulah yang kemudian disebut membentuk masyarakat yang sosialis, Oke. supaya apa? Supaya keadilan bisa merata dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia segenap bangsa Indonesia. Dan itu ada sosialis versi Indonesia ya? Bung ya, Indonesia walaupun tidak bisa dipungkiri dalam konteks politik di periode 59-65 hubungan Bung Karno dengan kelompok komunis sangat dekat karena memang dalam struktur kekuasaan PKI berhasil meraih posisi dalam pemilu 55 setelah PNI, NU, Masyumi dan juga PKI dia masuk kabinet kaki empat dia peraih suara keempat terbanyak setelah PNI pada pemilu pertama tahun 55 Nah jadi ada konteks politik Bung Karno dekat dengan kelompok komunis PKI karena memang masuk kekuasaan secara legal, tapi ada konteks di mana Bung Karno menggunakan jargon sosialisme sebagai sebuah uh, imaji menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa terkecuali seperti penerapan sila kelima ya Bung salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia. keadilan yang tercipta kesejahteraan yang tercipta tanpa terkecuali dan tanpa ada penggolongan tertentu ya tanpa ada penggolongan tertentu tanpa ada kastanisasi jadi arahnya memang bagaimana pembangunan nasional itu bisa dirasakan oleh segenap warga negara itulah konteks sosialisme pada masa itu Tadi Tapi Bung menyebutkan tujuannya adalah uh, masyarakat sosialis dan mm -hmm. itu tercantum di uh, penetapan undang-undang uh, Sistiknas -undang -undang Betul. 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 Dan di sini juga disebutkan di... sosialis Pancasila mm -hmm. uh, jadi ada Pancasilanya sebagai Uh, pengunci bahwasanya sosialisme ini sosialisme berdasarkan pancasila, pancasila bukan sosialisme usi. yang lepas dari Benar. dimensi pancasila dan di sini yang saya uh, kalau misalnya sahabat arsip dan mungkin bung juga bisa lihat di tayangan uh, di sini disebutkan terciptanya warga negara sosialis Indonesia yang susila yang susila susila, susila itu yang berkadabat hmm. yang berkarakter berbudi pekerti hmm. dan memang uh, watak bangsa Indonesia adalah masyarakat yang santun berebuti pekerti yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, mm -hmm. kesantunan adat istiadat, jadi kesusilaan yang dibangun dalam konteks pendidikan karakter, mm -hmm. kalau di masa sekarang kita sebut susila itu bagian dari pendidikan karakter mm -hmm. jadi definisi pada saat itu ya Bung, dan pertanyaan saya, uh, kalau tadi ada undang-undang pengajaran tinggi, kenapa undang-undang uh, terkait dengan sisdiknas hanya tercantum di keputusan presiden Bung, belum ditetapkan dalam undang-undang pada saat itu Ya situasi politik dalam periode 59-65 itu penuh dengan gonjang ganjing ya, terutama pasca kudeta. Kemudian secara luar negeri kita juga menghadapi konfrontasi kan dengan Malaysia pada masa lalu. Ada juga konteks perang dingin, sehingga mungkin ya dalam dalam penafsiran saya tidak memungkinkan untuk merancang sebuah perundang-undangan. Mengapa seperti itu? Bahkan di tahun 59 itu kan juga kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang e, sejarah ketatanegaraan menentukan produk perundang-undangan diciptakan. Mm -hmm. 45 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. 49 kita Undang-Undang RIS, yes. kan begitu kan? Betul. Kemudian setelah KMB kita kembali Boleh. lagi, ya kan? Kemudian karena kita mau kembali lagi setelah mosi integral Muhammad Natsir, mm -hmm. kita bikin Undang-Undang Dasar sementara 50 gagal. gagal. Kembali lagi ke kembali undang-undang 45. Ke 45. Nah, undang-undang 45 ini baru berlaku. Kemudian setelah itu ada gejolak perang dingin, ada gejolak G30 SPKI, ada gejolak konferensi dengan Malaysia. Bahkan tidak lama kemudian yang terjadi bukan hanya pergantian undang-undang tapi pergantian kekuasaan betul. dari orde lama menuju orde baru seperti itu sehingga memang keputusan presiden merupakan hal yang dirasa Uh, rasional pada masa itu dan harus diingat konteks politiknya uh -huh. Bung Karno merupakan pemimpin tunggal demokrasi terpimpin. dengan penerapan demokrasi terpimpin Betul. sehingga wajar segala produk hukum yang dihasilkan tidak lepas dari kebijakan sentralistik oleh presiden itu sendiri Oke kita bisa lihat lagi Bung di tayangan berikutnya Nah mungkin ah, bisa sharing nih silakan Bung di sharing kepada ya, saya. Uh, saya lebih kepada menyoroti substansi pidato Bung Karno ketika Kongres PGRI di Surabaya. Bung Karno mengatakan seperti ini dalam dalam pidatonya tahun 59 itu. Jadi sebetulnya 59 ini memang ada konstelasi ya ketika itu PGRI pun hampir pecah menjadi dua. PGRI yang berafiliasi kepada kelompok komunis, PGRI non fak sentral dengan PGRI fak sentral. Sebagian pendukung Pancasila, sebagian pendukung Pancacinta. Oh, Jadi Pancacinta Pancasila. itu sebuah jargon yang dimiliki oleh kelompok PKI untuk menciptakan masyarakat sosialisme tadi. itu okay. Tapi memang menjadi sebuah idiom untuk seolah-olah antitesa dari Pancasila. Mm -hmm. Jadi Pancasila itu ideologi resmi negara, Pancacinta mm -hmm. itu adalah sebuah visi, sebuah mimpi yang digagas oleh kelompok ke kiri-kirian atau kelompok PKI. Nah, di sini Bung Karno mengatakan adalah guru itu harus mampu berpikir out of the box. Tidak textbook thinking. Maksudnya apa? Guru yang hanya memindahkan isi buku ke dalam ruang kelas, dia tidak akan menghadirkan kemerdekaan, tidak akan menghasilkan kebermaknaan dalam proses. Nah, guru itu harusnya bisa bergerak dinamis, sama juga dengan dinamisnya republik ini, dinamisnya masyarakat ini dan juga sejarah yang sangat dinamis. Jadi, kalau guru hanya memindahkan isi buku, menyampaikan kepada anak didik kita, ya, terjadi stagnansi, tidak ada pengembangan-pengembangan. Uh -huh. Bung Karno mau mengarahkan, kalau dalam konteks masa sekarang, berpikir merdeka, uh -huh. berpikir kritis, berpikir kreatif, uh -huh. berpikir imajinatif, sehingga sesungguhnya kekuatan terbesar itu ada di dalam pikiran guru ada di dalam pikiran siswa-siswa kita buku hanya merupakan pemantik saja hanya sebagai fasilitas sebagai ya. fasilitas sebagai pemantik namun kekuatan terbesar itu ada di dalam pikiran guru pikiran siswa itu sendiri nah jadi menurut saya sangat sangat hebat makna dari dari pidato Bung Karno tahun 1959 itu bagaimana guru mengajar tidak monoton bagaimana guru mengajar tidak satu arah dia bukan pusat segalanya, oh. tidak terpaku pada buku teks. Okay. Dia harus dinamis, bergerak, mencari pengetahuan di luar dirinya, di luar buku teks, dan mengoptimalkan keterampilan berpikir. Okay. Jadi, itu jangan aranya. textbook thinking, ya, Bung. Ya, jangan textbook karena, apalagi di masa sekarang, ya, kalau kita kontekstualisasikan, informasi ada di internet, di mana saja ada, ya, di mana saja, ada, tapi berdiskusi, berdialektika. Nah, itu yang harus digagas dalam ruang-ruang kelas, bukan hanya memindahkan isi buku bukannya mencari informasi tapi skill belajar, kemampuan berdebat, kemampuan menulis, hukum sebab akibat, keterampilan proyek dan sebagainya dan, sebagainya. dan saya pernah membaca dari salah satu pidato jadi presiden Soekarno bilang guru itu pahamilah terus ada satu bahasa Perancis yang mungkin saya kalau salah menyebutkan saya minta maaf. Frapes-frapes to yours. Pahamilah pahamilah dan kemudian guru itu tidak hanya Uh, satu arah, tapi juga harus mengajak partisipasi para siswa. Itu yang dikemukakan presiden. Soekarno. Betul, karena pemahaman itu adalah sebuah proses reasoning. Sebab nah, kalau ya. hanya hafalan ya tidak akan bermakna, hmm. tapi dengan pemahaman akan menjadi bermakna hmm. pengetahuan itu. Dan di sini juga disebut mental investment. Kalau sekarang kan revolusi mental. Terus Soekarno ya. menyebutnya di bagian bahwa adalah mental investment dan mentality bar. Iya, uh, karena konteks pendidikan tadi bukan hanya transfer pengetahuan, hmm tapi adalah sebuah mental, sebuah dimensi karakter. Dan dan memang di dalam lirik lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi persoalan yang mendasar lebih daripada sekedar dimensi pengetahuan, tapi bagaimana mental, bagaimana karakter, bagaimana jiwa-jiwa bangsa. Dan itu sudah terpikirkan oleh Presiden Soekarno yang mengenai mental itu. Sudah itu terpikirkan ya. dan memang sesuai dengan kebutuhan pada masa itu, di mana setelah Republik ini berdiri, Republik ini harus dijaga. Siapa yang menjaga generasi penerus yang memiliki mental-mental kebangsaan, cinta dengan tanah airnya, hormat kepada pemimpinnya, dan memajukan pembangunan nasional. Nah, dalam konteks ini kan pendidikan memiliki peranan penting sebagai sebuah alat transformasi agar bangsa ini bisa tetap eksis dan diisi oleh generasi penerus. Nah, itulah peran guru tuh di sana dalam rangka rahim bangsa tadi gitu loh. Karena dari sentuhan guru lahir generasi penerus, dari tangan guru lahir para pemimpin. Guru adalah rahim bangsa. Dan di pidato ini juga Presiden Soekarno bilang sesibuk-sibuknya beliau, Presiden Soekarno akan selalu menghadiri undangan yang diundang oleh para buku. Jadi itu merupakan salah satu penghargaan Presiden Soekarno kepada para buku. Betul. Uh, dengan Bung Karno itu memang ahli pidato. Setiap apa yang diucapkan itu adalah motivasi, inspirasi, dan juga pedoman bagi hmm. sinap warga Indonesia. Yeah. Seperti itu. Jadi kekuatan Bung Karno ada di dalam bahasa tulis dan juga bahasa verbal bahasa lisan melalui walaupun pidato. Walaupun tidak diundang-undangkan sebagai Hari Guru Nasional ya, Bung. ya walaupun Bung Karno tidak melakukan uh, sebuah penciptaan atas produk perundang-undangan memperingati Hari Guru Nasional, tapi dari isi pidato Bung Karno kemudian berbagai kebijakan termasuk mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 50 pada masanya, itu menggambarkan betapa Bung Karno cukup konsen dalam dunia pendidikan. 21 tahun Bung Karno berkuasa. Jadi saya rasa ada banyak capaian-capaian ya, sudah, terutama dalam hal mental, mental tadi, mental. Sudah, matang, sudah mental yang baik. Sebetulnya Fundamennya sebetulnya memang dibangun Indonesia. pada masa Bung Karno dan uh, Ki Hajar juga memegang peranan penting ya sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Oke, nah, bung, mungkin kita dari Presiden Soekarno kita bisa <laughs> yeah. dulu ke Presiden Soeharto. Nah, kita bisa berbicara mengenai uh, Presiden Soeharto ketika menjabat juga menciptakan undang-undang sistem pendidikan nasional ya, bung ya, yeah. di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan itu mestinya cukup jauh ya, bung ya. Ya, bisa di sharing alasan eh uh, di black yang cukup jauh. Jadi memang ketika Soeharto naik menjadi presiden uh, menggantikan Bung Karno, ada satu visi yang sedikit bergeser, visi pendidikan nasional. Ketika tadi kita berdiskusi uh, visi pendidikan kita pada periode uh, 59 hmm. menuju ke 65 dalam menciptakan masyarakat sosialis ya, yang susila. Yang susila, maka pada periode setelahnya ketika Soeharto menjabat itu orientasinya visinya diubah menjadi pembentukan masyarakat yang Pancasila. Pancasila dengan e, berdasarkan kepada menjalankan Pancasila dan undang-undang secara murni dan konsekuen. Nah, ini juga tidak lepas dari konteks politik di mana dalam dimensi pemikirannya e, Orde Baru Bung Karno tidak cukup murni. Mm -hmm dan tidak konsekuen dalam menjalankan Pancasila dan Undang-Undang kan begitu e, bacaannya sebab tagline-nya adalah e, menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara dan konsekuen tapi benang merahnya dalam bentuk masyarakat yang Pancasila atau Pancasilais. Nah mengapa kemudian perundang undang itu lahirnya belakangan tahun 89 memang e, sebetulnya ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh Orde Baru sebelum membentuk yang namanya perundang-undangan saya sempat mencatat produk hukum yang dibuat oleh orde baru itu adalah TAP MPRS nomor 27 tahun 66. Nah, TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Nah, itu adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila. Oke. Kalau tadi dikatakan hanya berupa kepres iya. atau keputusan-keputusan yang sifatnya dari pemerintah maka Soeharto sebelum ada undang-undang tahun eh, 89 nomor 2 Dia menggunakan eh, TAP MPRS tadi nomor 27 7, tahun 6, 66 6, Tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan iya. Nah seperti itu Barulah kemudian undang-undang nomor 2 tahun 89 lahir iya. Menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 1950 Nah seperti itu iya. Jadi memang eh, ini sebuah konteks ketatanegaraan yang menarik untuk digaji secara lebih lanjut apa yang terjadi sehingga produk perundang-undangan bertahan cukup lama dari periode 50 baru kemudian muncul lagi tahun 89 40 tahun ya Bung kurang lebih 40 tahun baru muncul undang-undang sistem pendidikan nasional yang yang kedua tapi sebelum itu kan rasanya produk perundang-undangan dalam konteks pendidikan hanya dibuat di bawah level undang-undang. Hanya berupa TAP-MPRS tadi kemudian hanya berupa KEPRES atau berupa peraturan pemerintah itu. Dan salah satu kiprah Bung uh, Presiden Soeharto adalah wajib belajar 9 tahun Akhirnya Pak Harto memang menciptakan wajib belajar 9 nah, tahun Presiden Soeharto 6 tahun ya, 6 ya? tahun sehingga anak-anak uh, itu harus menempuh pendidikan minimal sampai jenjang SMP, SMP. Mungkin bisa diceritakan kenapa transisi dari 6 bisa sampai 9. Apakah tuntutan zaman pada saat itu? Harus tuntutan harus... zaman dan juga kompleksitas kebutuhan. Mm -hmm. Karena memang pada masa Soeharto berkuasa 32 tahun itu orientasinya adalah membentuk masyarakat Pancasilais yang mampu menopang industri industrialisasi. Industrialisasi. Nah, sehingga arahnya adalah pendidikan dasar dirasa tidak cukup kuat untuk menopang Uh, pembentukan sumber daya manusia mm -hmm. yang, yang kokoh okay. maka perlu ditingkatkan sampai ke SMP. Ini kan sebenarnya bertahap ya. Mm -hmm. Saya juga tidak uh, tidak memahami mengapa Soeharto tidak melakukan sebuah langkah radikal langsung saja menciptakan wajib belajar 12 tahun mm -hmm. uh, sampai ke jenjang menengah atas. Mm -hmm. Mengapa dia hanya membuat sampai ke uh, jenjang SMP? Apakah ada kaitannya dengan infrastruktur yang belum siap? Pada saat itu, itu bisa terlibat. menjadi sebuah uh, kemungkinan jawaban persoalan infrastruktur bahkan dalam catatan saya sampai masa awal orde baru pun kita masih mengalami defisit guru pemenuhan kebutuhan guru nah terutama tadi itu jenjang keahlian SD itu berbeda dengan SMP dan SMA SMP SMA dia basisnya sudah mata pelajaran mata dia Objek. sudah spesifik subjek yang diajarkannya hmm. nah sehingga Pemerintah sepertinya melakukan proses bertahap dalam rangka melihat kesiapan infrastruktur mm -hmm. sarana prasarana mm -hmm. seperti itu, dan memang untuk SD banyak karena itu sudah digagas dari masa Orde Lama. Mm -hmm. Nah, SMP ini yang kemudian mulai uh, naik progresnya pada masa Soeharto, tapi setidaknya uh, pemajuan pendidikan melalui jenjang lanjutan di tingkat mm -hmm. menengah pertama itu sudah dimulai, dan itu memang sebuah apresiasi dalam konteks zamannya. Yeah berdasarkan jiwa zamannya pada saat itu pada saat itu jadi seringkali sejarah itu peristiwa yang terjadi di masa lalu lepas dari jiwa zaman diukur dengan kondisi masa sekarang itu yang menciptakan distorsi sejarah sebetulnya okay. sebab salah satu ciri sejarah itu adalah unik mm -hmm. dia satu-satunya bermakna nah ada zeitgeist ada jiwa zaman okay. makanya tidak mudah ketika kita membuat perbandingan Khawatir jika tidak memiliki keterampilan membaca jiwa zaman, dia akan membuat sebuah peristiwa terdistorsi, bahkan menjadi sebuah hal yang sangat tidak fair, membandingkan masa lampau dengan kondisi masa sekarang. Refleksi nilainya bisa kita ambil dalam sebuah kontekstualisasi, tapi ada sebuah unsur jiwa zaman di mana kita melihat kondisi pada masa lalu, infrastrukturnya, beda dengan kondisi masa ya, sekarang. Kompetensi juga berbeda. Kompetensi juga yang menjadi ya. orientasi pencapaian tujuannya juga berbeda. berbeda. Dulu kan industrialisasi. Sekarang itu arahnya sudah kompleks. Industri industrialisasi hanya salah satu uh, variabel, ada variabel karakter, ada variabel humaniora di dalamnya kan pembangunan kebudayaan dan sebagainya. Dan saya juga punya pertanyaan di beberapa kebijakan pendidikan uh, kenapa kita orientasinya masih pedagogi? belum ke anagogi atau hetagogi? untuk yeah. pendidikan dasar. Sebetulnya sekarang itu sudah mulai berkembang Pendidikan itu bukan hanya dalam konteks guru mengajarkan kepada anak didiknya Dalam bentuk pedagogik tadi mm -hmm. Tapi dengan adanya pandemi membuat kita mulai menyasar yang namanya pendidikan berbasis kesadaran mm -hmm. Pendidikan berbasis kesadaran itu adalah andragogi mm -hmm. eh, Mohon maaf, eutagogi oh, Nah pendidikan berbasis kesadaran adalah eutagogi Sehingga pedagogik bisa berjalan Bukan secara teknis metode media, mm -hmm. tapi menyentuh jiwa anak, mm -hmm. menyentuh kebatinan kesadaran anak itulah eutagogi, mm -hmm. pendekatan jiwa, mm -hmm. pendekatan berbasis kesadaran. Lalu apakah andragogi juga harus dimiliki? Betul, andragogi dimiliki dalam konteks guru mengajarkan orang tuanya berupa kegiatan-kegiatan parenting oleh sekolah. Mm -hmm bahkan dalam konteks uh, di masa sekarang guru itu berkembang bukan hanya sebagai pengajar di kelas mm -hmm. berhadapan dengan murid tapi guru sebagai tutor sebaya mm -hmm. mengimbaskan sebuah informasi, sebuah skill pengetahuan kepada teman mm -hmm. sejawat. Nah, pembelajaran antar orang dewasa dikenal sebagai andragogik mm -hmm. tadi. Nah, dan ini saya rasa perlu juga uh, diajarkan kepada siswa, terutama siswa SMA. Mm -hmm. Karena siswa SMA itu sudah masuk ke arah remaja menuju fase dewasa yang sudah dilatih berpikir untuk kritis kritis ya. jadi memang menurut saya harusnya pembelajaran di tingkat menengah atas itu harus sudah berkolaborasi antara pedagogik keterampilan mengajar media metode model pembelajaran hmm. dengan basis kesadaran heutagogi dan juga melatih mereka untuk menjadi orang dewasa andragogic. pembelajaran mandiri pembelajaran berbasis kepercayaan hmm. melalui andragogik tadi nah kalau sd memang hmm. harus ada dominasi Oke okay lah kita bisa menambahkan kesadaran heutagogi, mm -hmm. tapi anak SD kemudian anak SMP untuk diajarkan secara andragogik diberikan kebebasan keleluasan, secara tahapan psikologi belum tepat belum siap belum siap. Tapi di Undang-Undang masih menuliskan kata pedagogi belum ada segmentasi mungkin ke depannya bisa di ya karena memang orientasi paradigma pendidikan adalah pedagogik basisnya mm -hmm. dalam konteks bagaimana keterampilan guru dalam menyampaikan mm -hmm. uh, sebuah informasi sebuah pengetahuan, sebuah nilai kepada anak didik melalui pemanfaatan uh, teori dan praktek pendidikan. Nah, pemanfaatan teori dan praktek pendidikan, keterampilan mengajar disebut sebagai pedagogik. pedagogik. Nah, tapi menarik ke depan harusnya ada sebuah uh, korelasi, ada sebuah hubungan yang uh, erat antara pedagogik, heutagogik, dan andragogik pedagogik. berdasarkan tingkatan kebutuhan ya. anak pada jejak tertentu. Dan juga tingkatan usia tertentu nah ini yang memang harus dianalisis dikaji ya. lagi ya bu. dikaji lagi dan dikembangkan sehingga ilmu pendidikan terus berkembang tidak monoton tidak statis oke okay, baik dan kemudian ada foto mungkin Bung bisa cerita sumber dari kompas silakan bu ya jadi ini Daud Yusuf ini salah seorang menteri pendidikan ya pedanka pendidikan hmm. dan kebudayaan pada masa itu Beliau menyerahkan surat tanda tamat belajar atau ijazah pada masa sekarang okay. kepada guru SD. Nah, jadi pernah ada satu fase di mana guru itu diangkat oleh pemerintah pusat okay. oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana di masa sekarang guru itu milik pemerintah daerah karena undang-undang otonomi daerah, yeah. kecuali guru-guru madrasah di bawah Kementerian Agama, yeah. tapi guru-guru di jenjang SD, SMP, SMA, termasuk di TK, ya, kita juga punya jenjang PAUD. Itu semua di bawah pemerintah daerah. Oke. Nah pada masa lalu yang namanya sekolah pendidikan guru itu ikatan dinas. Oke. Karena dia ikatan dinas, dia diangkat oleh pemerintah untuk mengabdi sebagai guru dan ditempatkan oleh pemerintah. Jadi konteks uh, cuplikan sumber primer arsip tadi ketika Daud Yusuf menyerahkan surat tanda tamat belajar hmm. untuk para guru yang menutup pendidikan guru dan mereka ditempatkan oleh pemerintah sebagai guru. Hmm. Karena memang ikatan dinas dan itu memungkinkan karena guru adalah milik pemerintah pusat. Baru setelah 98 ada undang-undang otonomi daerah melalui Profesor Yas Rasid, maka tata kelola pendidikan mulai e, mengarah kepada desentralisasi untuk pendidikan PAUD, SD, SMP di bawah kabupaten kota, pendidikan menengah atas di bawah provinsi, e, SMK kejuruan vokasi di bawah provinsi, kemudian e, dosen di bawah Kementerian Dikbud Ristek, ya atau sekarang Kemen Dikbud Ristek, atau Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah pusat. Kemudian guru-guru madrasah, guru-guru agama juga di bawah pemerintah pusat dalam konteks oleh Kementerian Agama. Mereka. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi, Bu, sangat ya. menarik ke Presiden BJ Habibie. Ya. Jadi berdasarkan penelusuran saya dan tim, uh, salah satu kiprah beliau di dalam dunia pendidikan Indonesia adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 99 mengenai Pendidikan Tinggi. Sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Presiden Soekarno ya, Bu. Ya, pernah Pendidikan Tinggi. Nah, memang agak sulit melacak rekam jejak pemikiran Pak Habibie uh, terkait pendidikan. Sebab Pak Habibie berkuasa di masa transisi ya. ya pasca gerakan reformasi di bulan Mei dan Pak Habibie menjabat kurang dari dua tahun kurang dari dua tahun. Nah tapi yang bisa kita lihat dalam uh, karakteristik Pak Habibie dikaitkan dengan pendidikan tinggi adalah bagaimana kebebasan mimbar akademik kebebasan berpendapat yang itu dibuka luas oleh Pak Habibie. Kalau Pak Habibie kan dalam konteks uh, umum adalah pers yang yang dibuka kan. Kemudian, undang-undang pers juga dilahirkan. Dalam konteks pendidikan, kita bisa membaca undang-undang pendidikan tinggi, diarahkan kepada kebebasan berpendapat melalui uh, mimbar akademik tadi. Hmm. Jadi, itu spiritnya. Di luar itu, kita belum menemukan sebuah uh, konsep pendidikan legacy yang monumental terkait dengan dunia pendidikan oleh seorang uh, B.J. Habibie. Hmm. Tapi, fakta bahwa Pak Habibie memang sangat demokratis dia sangat menghargai kebebasan berpendapat, um, mengutarakan sebuah argumen, itu muncul dalam undang-undang pendidikan tinggi. tinggi yang berupa kebebasan mimbar akademik istilahnya. Dan sebelumnya belum begitu bebas. Dan itu lagi. kaitannya dengan lagi-lagi jiwa zaman, konteks pada masa itu di mana Pak Habibie itu menjadi saksi ketika tumbangnya rezim <tuk> Orde Baru itu karena gerakan mahasiswa. Jadi saya rasa dalam konteks suasana kebatinan jiwa zaman, Pak Habibie menter Menerbitkan undang-undang pendidikan tinggi itu adalah sebuah langkah untuk mengakomodir gerakan mahasiswa yang ketika itu bergerak sangat masif, tumbuh, dan berkembang. Dan kita ingat, tagline-nya adalah "mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agen perubahan." Dan dan saya merasa Pak Habibie punya hidden agenda dalam konteks menerbitkan pendidikan tinggi terutama untuk mengakomodir dan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan karena subjek utamanya itu adalah mahasiswa pada periode itu yang menumbangkan rezim orde baru. Baik Bung, tadi kita sudah berbicara panjang mengenai Presiden BJ Habibie. Sekarang kita lanjut lagi ke Presiden Abdurrahman Wahid. Kita bisa lihat tayangannya dari tim. Nah, salah satu legacy beliau dari hasil pencarian dari tim Top Secret terkait dengan um, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 92 mengenai tenaga kependidikan. Mungkin Bung bisa bercerita di balik undang-undang ini? Ya, jadi di dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh uh, Mas Abdurrahman Wahid ya untuk tenaga kependidikan itu adalah bagaimana pemerintah mengangkat dan menempatkan guru. Hmm. Untuk mengisi uh, posisi ataupun formasi dalam dunia pendidikan, dalam dunia persekolahan, baik itu sebagai guru, kepala sekolah, ataupun pengawas, dan lagi-lagi mm -hmm. sistemnya memungkinkan mm -hmm. karena pada masa itu tata kelola guru di bawah pemerintah pusat. pusat. Nah, jadi menurut saya, tenaga kependidikan ini menarik mengenai bagaimana uh, presiden Abdurrahman Wahid itu memberikan sebuah legasi. Ya, bahwasanya guru itu bukan hanya profesi yang stagnan, mm -hmm. tapi juga bisa ditempatkan sebagai formasi-formasi lain dalam dunia pendidikan seperti kepala sekolah dan pengawas. Jadi ini lebih kepada penempatan struktur-struktur mm -hmm. uh, di dunia pendidikan oleh orang-orang yang berlatar belakang guru mm -hmm. atau profesi sebagai guru. Arahnya itu, sebenarnya tenaga kependidikan itu kan sebuah uh, entitas persekolahan. Mm -hmm. Di dalamnya itu bukan hanya bicara praktek pembelajaran, tapi praktek kepemimpinan oleh kepala sekolah, dan praktek pengawasan supervisi oleh pengawas sekolah. Ini gitu. dengan penilik, ya, Bung? Ya, penilik betul. Dan sekarang masih ada, nggak, Bung? Penilik itu masih ada, penilik ya, itu kan, tapi biasanya untuk jenjang SD. Oke, okay. kayak gitu, penilik itu ya, ya, pengawas sekolah itu tadi, sama, sama, sama fungsinya dia. Jabatan struktural uh -huh. sekarang bukan fungsional, dan tadi, kalau misalnya kita lihat di undang-undang, menimbangnya adalah terbatasnya tenaga pendidikan pada saat itu masih menjadi PR, ya Bung. Lagi-lagi, uh, problematika RDR. defisit guru itu terjadi pada masa awal reformasi, uh -huh. karena memang tadi uh, pertumbuhan sekolah, lahirnya generasi-generasi baru. Uh -huh perkembangan ilmu pengetahuan itu juga membutuhkan uh, guru, guru untuk mengisi ruang-ruang kelas. Jadi percepatan uh, jumlah sekolah, percepatan kurikulum, percepatan ilmu pengetahuan, percepatan uh, demografi itu tidak berbanding lurus dengan percepatan jumlah guru jadi tidak linear ya, tidak sebenarnya. linear sehingga Main. tadi ada sebuah ketimpangan terutama hmm. dalam hal pemenuhan beban kerja guru dan itu menjadi concern dari presiden Abdurrahman Wahid dan itu proyek. menjadi concern dari presiden Abdurrahman Wahid untuk menempatkan orang-orang berprofesi sebagai guru hmm. atau berlatar belakang guru sebagai guru hmm. sebagai kepala sekolah sebagai pengawas intinya untuk memperkuat persekolahan untuk memperkuat dunia pendidikan melalui jabatan-jabatan hmm. fungsional struktural hmm. dan itu lagi-lagi memungkinkan hmm. karena tata kelola guru, tata kelola pendidikan ada di bawah pemerintah pusat. Pesat. Jadi mudah saja bongkar pasang guru. Dan ada fanteknya sih itu, Bung. Uh, ketika terjadi kekurangan guru, bahkan PNS bisa ditarik menjadi guru pada saat itu untuk menutupi uh, SDM guru yang kekurangan pada saat itu. Betul, itu yang disebut tadi hmm. gitu loh. Karena tata kelola pendidikan, tata kelola guru di bawah pemerintah pusat. Maka pemerintah bisa memindahkan, hmm. memutasi, termasuk mengangkat Menarik tadi. Ya. Tapi memang eh, ada satu frase di dalam Peraturan Pemerintah yang, yang harus di, dipahami juga bahwasanya memang profesi yang ditempatkan adalah guru, hmm. kepala sekolah dan pengawas. Hmm. Tapi tidak salah juga eh, jika dalam prakteknya orang-orang yang tidak berlatar belakang guru. Hmm selama di bagian dari negeri sipil ditempatkan menjadi guru. guru, sebab tidak ada undang-undang yang melarang. Mm -hmm. Kan spesifikasi linearitas baru muncul secara spesialis di undang -undang, setelah undang-undang guru, guru dan dosen. Jadi pada masa itu profesi guru adalah profesi yang terbuka. Tentara bisa jadi guru, jadi guru. pegawai keuangan bisa jadi. jadi guru. Karena untuk menutupi kekurangan. Karena kan untuk menutupi kekurangan defisit guru tadi. Nah pergerakan dunia pendidikan hmm. tidak selaras dengan pemenuhan kebutuhan jumlah guru tadi. Oke. Okay. Oke, okay, Bung, dari Presiden Megawati dari Presiden Abdurrahman Wahid sekarang kita lanjut ke presiden perempuan pertama Indonesia itu Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati salah satu legasinya adalah Undang-Undang Sisdiknas dan sekali lagi cukup panjang ya, Bung ya, dari tahun 89 sampai ke 2003. Ya, jadi memang masa pemerintahnya Pak Habibie, kemudian Pak Abdurrahman Wahid, kemudian Bu Mega itu agak sulit mengukur pencapaian mm -hmm. uh, pendidikan pencapaian kebijakan di bidang pendidikan mm -hmm. mengapa sebab uh, pemerintahannya itu tidak efektif dalam satu periode mm -hmm. kalau Pak Habibie uh, menggantikan Pak Harto setelah mundur dan less dan dari kurang dari 2 tahun kurang dari 2 tahun Pak uh, Abdurrahman Mbak Mbak Mbak. juga sama setelah itu kan dijatuhkan oleh yeah. MPR kan Lalu diganti oleh Bu Mega. Bu Mega pun menjalankan masa transisi di sisa periodenya Pak Abdurrahman Wahid. Tapi yang menarik adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sebetulnya sudah mulai dibicarakan, sudah mulai digagas pasca reformasi. Jadi pasca reformasi itu memang kita bisa mengatakan ada upaya desuhartoisasi. Oke, jadi yang terkait dengan Soeharto dihilangkan pada saat itu. Iya, karena dianggap eh, doktrin, dianggap eh, kebijakan yang dibangun hanya untuk menopang masa pemerintahan orde baru pada era sebelumnya. Termasuk pembentukan masyarakat Pancasilais yang dianggap itu doktrin dari orde baru semata. Sehingga salah satu yang sempat dibicarakan dan dilihat perlu dikoreksi, disempurnakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 hmm. tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nasional yang mana itu lebih kepada untuk menopang visi pembangunan orde baru menuju masyarakat Pancasilais yang berbasis kepada industrialisasi. Mm -hmm. Nah, namun memang karena tadi tidak pernah stabil fasenya setelah Soeharto dari mulai Pak Habibie, mm -hmm. Pak Abdurrahman Wahid. Nah, barulah kemudian pada masa Bu Mega ditetapkan sebetulnya presiden Megawati, Bu Mega itu menetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 nasional di mm nasional -hmm. yang mana proses dialognya, proses kajiannya itu memang sudah dimulai pasca reformasi pada masanya Pak Habibie itu. Jadi risetnya pengkajian dari zaman Pak Habibie, Bu Mega. Betul, hanya Bu Mega itu ya, kemudian itu. mengambil sebuah momentum politik melakukan pengesahan. Mm -hmm. Tapi biar bagaimanapun juga Bu Mega memegang peranan penting karena tanpa ada restu dari presiden maka mustahil undang -undang sebuah undang-undang bisa. bisa disahkan. Bukan. Kan undang-undang itu disahkan karena kesepakatan antara DPR dengan presiden Bukan. ya. Dan waktu itu masih ada MPR sebagai ya. mandataris. Jadi presiden itu hanya mandataris dari MPR. Hmm. Tapi peran seorang kepala negara untuk menciptakan dan menggolkan sebuah produk undang-undangan itu sangat penting. Nah itu itu bisa kita katakan sebagai salah satu monumen. Pada masanya Bu Mega Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2003 Sebagai revisi dari Undang-Undang nomor Sembilan Sistem Undi Nasional pada masa Orde Baru Dan selain dari Undang-Undang Sistiknas Juga legacy dari Bu Mega adalah Universitas menjadi BHMN Universitas menjadi BHMN, betul Jadi sebetulnya ini juga Sedikit kontroversi Karena Seolah-olah kebijakan Bu Mega itu Adalah Privatisasi Betul. di tengah maraknya kasus penjualan Indosat pada masa itu pada kan? Pada saat itu biaya universitas pada zaman saya <laughs> menjadi lebih meningkat. Ya, itulah walaupun tentu kita bisa melihat dalam berbagai kesaksian dalam beberapa catatan pemerintah pada masa itu harus melakukan sebuah upaya komersialisasi, sebuah upaya privatisasi dalam rangka untuk menstabilkan anggaran pendapatan belanja negara, okay. termasuk menjadikan perguruan tinggi yang harusnya full disubsidi oleh pemerintah menjadi berbadan hukum. hukum. Implikasinya adalah dia bisa menarik uh, iuran hmm. SPP kepada para mahasiswanya hmm. dan dampaknya adalah ke kita-kita di mana biaya pendidikan itu eh uh, bervariasi gemen. sih. Saya bilang ada yang uh, rendah banget anak-anak reguler ya. kan gitu. Ada yang mahal sekali anak-anak non reguler ya, jalur khusus. Nah. Jalur ini khusus. ini yang menciptakan masalah tadi privatisasi lah kalau dalam bidang ekonomi ya kalau dalam bidang pendidikan ya bisa disebut terjadi kapitalisasi pendidikan ya kalau saya dulu menyebutnya komersialisasi komersialisasi pendidikan kapitalisasi Betul. pendidikan ya politik pintu terbuka mulai dibuka di dunia persekolahan Betul. atau di dunia perguruan tinggi kayak dari Uh, Presiden Ibu Megawati tadi yang BHMN, kita kembali lagi ke kebijakan Presiden Susilo Bambang Yono. Yeah. Dan di sini, beliau juga menetapkan salah satu gongnya uh, cara beliau untuk mengapresiasi guru dengan mengesahkan undang-undang guru dan dosen. Ya, yeah, sebetulnya yang enak itu kita membahas SBY <tuh -tuh. karena uh, dia memimpin dalam dua periode. <tuh -tuh. Tanpa ada hambatan. Iya. Kalau tadi kan pasca Soeharto waktunya yang cukup ya terjadi transisi kekuasaan mm -hmm. sangat cepat dalam waktu yang sangat berdekatan mm -hmm. sehingga mustahil sebuah kebijakan bisa berjalan optimal. Mm -hmm. Nah, Pak SBY menariknya seperti ini. E, tahun 2003 Bu Mega mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mm -hmm. Ketika itu kita ingat e, profesi guru sama dengan profesi bidang lainnya. Mm -hmm. Kesejahteraannya juga cukup lah. 2004 ketika uh, Pak SBY berpidato ada satu substansi yang yang dikemukakan oleh Pak SBY pada tahun 2004 beliau menyatakan guru adalah profesi mm -hmm. karena dia profesi dia berhak untuk sejahtera mm -hmm. itu merupakan uh, pidato politik mm -hmm. landasannya historis kalau mm -hmm. kita lihat di masa sekarang namun semua menjadi memiliki landasan yang kuat setelah tahun 2005 terbit Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Narasi yang tadinya bersifat politis mm -hmm. oleh SBY, hanya narasi historis karena pada konteks 2004 menjadi bersifat konstitusional. Mm -hmm. Memiliki landasan yang kuat. Mm -hmm. melalui undang-undang guru dan dosen, itu satu. Jadi momentum besar yang mentasbihkan guru sebagai mm -hmm. profesi mulia dan terhormat. Mm -hmm. Dan berbeda dengan profesi yang lain seperti buruh mm -hmm. dan yang lain sebagainya itu adalah undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. Nah di situ dikatakan guru sebagai profesi dia harus memiliki beberapa prinsip. Prinsip pertama itu dikatakan profesi atau profesional adalah seorang guru harus memiliki minat. Dia berangkat dari panggilan jiwa dan idealisme. Itu 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 nomor nomor satu yang ditulis dalam undang-undang guru dan dosen. Yang kedua prinsip profesionalisme profesionalitas guru prinsip profesi guru adalah dia memiliki komitmen dalam memajukan dunia pendidikan. baru yang ketiga, guru itu memiliki latar belakang keilmuan sesuai bidang yang diampunya. Keempat, mm -hmm. berhak mendapatkan perlindungan dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tiga prinsip dasar tadi fundamental. Bahwasanya guru sebagai profesi bukan hanya ukuran kesejahteraan, bukan hanya soal materi, mm -hmm. tapi soal minat, panggilan jiwa, idealisme. Dia soal Konsistensi komitmen mm -hmm. Mencerdaskan kehidupan bangsa mm -hmm. Dan dia harus punya keahlian mm -hmm. Di bidangnya sesuai dengan mata pelajaran mm -hmm. Yang diampunya mm -hmm. Ya kalau guru kelas backgroundnya harus sarjana guru kelas mm -hmm. Guru IPS backgroundnya harus Ips. Uh, Sarjana IPS Geografi harus sarjana pendidikan geografi Sehingga tadi uh, menjadi guru itu adalah uh, Menjadi manusia paripurna mm -hmm. Dia bukan hanya persoalan materi Kesejahteraan tapi persoalan jiwa mm -hmm. Soal batin, soal ruh Nah, itu yang paling penting. Dan saya juga punya pertanyaan, Bu. Uh, di undang-undang guru dan dosen disebutkan perbedaan guru dan dosen. Yeah. Dosen itu adalah mentransformasi, sementara guru adalah mendidik. Nah, pertanyaan saya, sebelum ada undang-undang tersebut, apakah ada segregasi antara guru dan dosen? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan undang-undang guru dan dosen, profesi guru dan dosen itu sama sebetulnya, sama-sama mengajar, mendidik, melatih. Hanya ada perbedaan memang dalam konteks undang-undang guru dan dosen ya. Dosen itu disertai Tridharma pendidikan, mm -hmm. jadi bukan hanya pengajaran, tapi ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah itu saja. Sedangkan guru tidak berkewajiban menjalankan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah lalu sebelum ada Undang-Undang Guru dan Dosen, ada nggak perbedaan signifikan? Ya tidak terlalu kelihatan jelas, selain perbedaan Tridharma tadi, kan rujukannya sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mm -hmm. tadi. Okay. Tapi intinya antara guru dan dosen itu diikat oleh frase yang sama. Yang disusun pendidik hanya yang membedakan adalah kalau guru mengajar jenjang PAUD, SD, SMP, SMP SMA, SMA, SMK, dan bahkan guru-guru madrasah. Kalau dosen mengajar jenjang perguruan tinggi, nah itu satu. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Kalau guru itu kan syaratnya S1 minimal, S1 tapi kalau jadi dosen kan tergantung bidangnya. Kalau sarjana, ya. Dia harus S2, mengajar master harus S3. S3, mengajar dokter harus setara dengan S3 atau bahkan profesor. Mm -hmm. Nah jadi eh, landasan yang dibangun dari latar belakang kalian itu memang berbeda antara guru dengan dosen. Guru tidak diwajibkan menempuh pendidikan lanjut sebagaimana dosen. Mm -hmm. Tapi guru itu minimal harus S1 sesuai dengan bidang yang diampunya, itu yang paling penting linier dengan yeah. bidang yang diampunya. Tapi kita berharap, ya, ke depan guru-guru bisa setara dengan dosen. Mm -hmm. Jadi, para guru yang mengajar jenjang, uh, PAUD, mm -hmm. TK, SD, SMA, SMA, bukan madrasah, itu yang namanya gelar doktor. Itu hal yang biasa, yeah. nah, kita ingin seperti itu. Mm -hmm. Kalau seperti itu, nanti makin gak kelihatan yeah. lagi bedanya. Yeah. Di perguruan tinggi, doktor di jenjang eh, uh, persekolahan juga, juga doktor Do. kan, gitu aja bedanya. Profesor gak mungkin jadi guru di jenjang persekolahan kan, oh. dia harus perguruan tinggi karena itu puncak karir seorang dosen adalah. Menjadi Jadi guru besar... besar atau besar. menjadi profesor... Oke... Okay. Uh, Bung menarik sekali... Ini kita berada di akhir... Yaitu membahas mengenai kiprah presiden... Yang terakhir yaitu presiden Jokowi Dodo... -do. Yeah. Bagaimana menurut Bung? Legacy dari... <laughs> Ini Pak Jokowi sebetulnya... Hanya melanjutkan saja... Mm -hmm. Dari kebijakan yang ada sebelumnya... Memang bicara guru sudah cukup kuat... Secara konstitusional mm -hmm. ya... Kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional... Nomor 20 tahun 2003... Yeah kita punya undang-undang guru dan dosen 14 tahun 2005. Nah, sehingga sebetulnya Pak Jokowi itu lebih kepada melanjutkan saja menjaga stabilitas tadi. Namun yang harus dipahami adalah yang terjadi belakangan ini menjelang masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi di 2024, pemerintah menginisiasi revisi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kalau tadi pada masanya Bu Mega menetapkan revisi dari Undang-Undang Nomor 289. Oh, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 289 betul, kasus Undang-Undang Nomor 4 tahun 50 ya. Nah, di masanya Pak Jokowi itu ada niatan untuk merevisi. Iya, dan itu di nasional penasaran. 20 tahun 2003 menjadi erusis Diknas. Nah, yang menarik adalah pada masa Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Ristek Nadim Anwar Makarim ya, itu konsepnya adalah omnibus law. Undang-undang sistem pendidikan nasional itu mengintegrasikan tiga undang-undang sekaligus. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, ya. Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan juga undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 di merger jadi Di merger, nah Indonesia. tapi oh. memang eh, niat baik ini mendapatkan polemik di masyarakat hmm. karena diakui hmm. ada beberapa kelemahan-kelemahan substansial dan prinsip yang ada di dalam undang-undang Sistiknas yang akan direvisi hmm. itu satu. Yang kedua, undang-undang sistiknas ini menimbulkan polemik di masyarakat. Sekali lagi, niat baik saja tidak cukup, melainkan harus ada landasan akademik yang kuat, hmm. harus ada filosofi yang jelas, hmm. dan juga betul-betul ketika dibaca, kebijakan itu berpihak kepada guru, hmm. kepada dunia pendidikan. Ada persoalan hilangnya tunjangan profesi, okay. tunjangan profesi itu. Muncul pada masa SBY setelah terbit untuk undang, undang guru dan dosen Yang mana dalam rangka apresiasi kepada guru karena dia profesi maka diberikan kesejahteraan Itu pun eh, yang disebut tunjangan profesi harus melalui pendidikan profesi Kepemilikan sertifikat pendidik Rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional Wacananya menghapuskan prase tunjangan Sehingga nanti ke depan kalau undang-undang ini diterbitkan Tunjangan profesi bagi guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, tunjangan kehormatan bagi guru besar atau profesor itu tidak ditemukan sama sekali. Akan hilang kan? Akan hilang. Nah, sehingga nanti kesejahteraan guru itu tidak akan lagi bersifat spesialis mm -hmm. di atas minimum. Karena kan karena dia profesi dia berak sejahtera di atas minimum. Beda dong dengan pekerjaan mm -hmm. lain. Karena kan kita profesi butuh kalian khusus. Mm -hmm. Misalkan. Ee, mbak ote lulus sarjana pendidikan itu nggak boleh langsung ngajar mbak ote harus menempuh pendidikan profesi guru okay. supaya dapat gelar gr jadi spd gr, GR itu apa, bu? guru guru oke okay. yang melekatkan bahwa saya guru profesional sama seperti dokter okay. mbak ote lulusan uh, s 1 kedokteran pendidikan dokter kedokteran masih kedokteran ilmu kedokteran mbak ote jadi dokter tapi mbak ote belum bisa nyuntik orang harus ngambil profesi Oke. apakah dokter umum dokter spesialis anak apakah jantung penyakit dalam dan sebagainya atau kandungan nah guru seperti itu nah jadi wajar guru itu berhak sejahtera dan seminimali melalui tunjangan profesi tadi karena keprofesiannya. nah dan yang yang mengkhawatirkan adalah eh, niat baik pemerintah masanya pak jokowi eh, menterinya nadim anwar makarim kami sebagian besar masyarakat terutama di PGRI itu menolak kami khawatir apabila undang-undang sistiknas disahkan kemudian undang-undang guru dan dosen dicabut, maka keprofesian kita juga akan ikut dicabut sebab landasan keprofesian guru sebagai sebuah profesi, dosen sebagai profesi adalah undang-undang guru dan dosen dalam bahasa hukum seharusnya yang disebut undang-undang guru dan dosen merupakan Lex spesialis derogat, lege generalis daripada undang-undang sistem nasional. Jadi harusnya undang-undang sistem pendidikan nasional silakan diubah. Mm -hmm. Tapi undang-undang guru dan guru dipertahankan mm -hmm. karena dia merupakan lex like, spesialis mm -hmm. landasan konstitusi guru sebagai profesi mm -hmm. atau jika memang undang-undang sistikas akan direvisi, mm -hmm. seharusnya seluruh pasal dan ayat mm -hmm. yang berpihak kepada guru yang memperkuat posisi guru sebagai profesi dipindahkan ke dalam revisi mm -hmm. undang-undang sistiknas mm -hmm. Nah, kalau seperti itu maka profesi guru akan tetap terjaga hmm. tapi memang kita mendorong, kita berharap hmm. harusnya guru sebagai profesi punya undang-undang khusus hmm. sama seperti uh, advokat, arsitek, Faris. kemudian dokter, notaris, kemudian apalagi insinyur. Hmm. Nah, dan dan uh, satu lagi yang harus digagas adalah guru itu sebagai officium nobile. Hmm. Guru sebagai officium nobile adalah guru sebagai sebuah profesi yang terhormat dia sebuah profesi yang mulia karena tadi gimana kamu mulia bawat te... mencerdaskan kehidupan iya bangsa. dan dan dia secara profesional berangkat dari panggilan jiwa minat idealisme kemudian komitmen dan juga landasan keilmuan itu mm -hmm. sendiri jadi sudah tepat jika undang-undang uh, guru dan dosen harus dipertahankan sebagai sebuah leks spesialis mm -hmm. dan mentasbihkan guru sebagai profesi melalui officium nobile tadi mm -hmm. guru adalah profesi yang mulia dan terhormat Baik, cukup menarik ya Bung ya. Terima kasih untuk waktunya sudah sharing kepada yeah. kami. Mungkin sebelum ditutup, Bung Sumar Diansyah bisa memberikan closing remarks kepada saya dan sahabat Arsik. Ya, yeah, jadi intinya kebijakan pendidikan itu bersifat dinamis. Dia diciptakan oleh penguasa tidak lepas dari jiwa zaman, tidak lepas dari konteks sosial politik yang melekat pada satu periode kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan itu memang harus mendapatkan prioritas penting. Uh -huh. Karena kaitannya dan pembentukan sumber daya manusia yang menopang pembangunan nasional. Uh -huh. Jadi kebijakan berbasis pendidikan harus jadi prioritas. Karena dia menopang pembangunan nasional dan yang ketiga, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Officium nobile. Sudah sejak lama para pendiri bangsa, para pahlawan nasional, mereka notabene-nya adalah para guru. Uh -huh tapi bukan hanya mentransfer pengetahuan tapi bagaimana membebaskan bangsa Indonesia dari ketertindasan, dari penjajahan, dari kebodohan, dari kemiskinan. Karena itu kita berharap guru di era modern itu harus bisa bergerak dalam konteks intelektual transformatif. Dia bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi menginspirasi dan juga menggerakkan. Dan pada akhirnya guru sebagai rahim bangsa akan kuat akan terjaga profesinya, harkat martabatnya melalui berbagai kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah yang memang berpihak kepada guru, berpihak kepada dunia pendidikan kemudian mengarah kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan, kehidupan bangsa. bangsa. Pendidikan adalah investasi alat untuk merekayasa peradaban bangsa ini akan eksis jika kualitas sumber daya manusia jadi perkuat, penguatan itu adalah melalui dunia pendidikan, pendidikan. melalui peningkatan kapasitas guru. Guru adalah officium nobile. Undang-undang guru dan dosen adalah lex spesialis, Landasan konstitusi yang mentasbihkan bahwasannya guru adalah profesi dan itu adalah amanat konstitusi, amanat negara. Sejarah mencatat itu. Baik, terima kasih. Semoga uh, harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Karena guru adalah agen bangsa. Ketika guru sudah tersejahterakan, kemudian profesionalismenya semakin meningkat. Ya. Jadi kita bisa mencapai tujuan kita yaitu mencerdaskan kehidupan. Guru kita. yang sejahtera, guru yang terlindungi, guru yang mendapatkan penghargaan, karirnya terjamin dan juga peningkatan profesi kompetensinya selalu berjalan secara berkelanjutan. Itulah guru paripurna ada keberpihakan oleh pemerintah sebagai uh, sebuah instrumen kekuasaan yang itu harus kebijakannya menyasar kepada guru dalam rangka tadi peningkatan kualitas pendidikan ya. untuk menopang pembangunan nasional melalui sumber daya manusia. baik terima kasih Bung Sumardiono Bung Sumardiansyah baik sahabat arsip sudah satu jam lebih kita bersama terima kasih atas perhatiannya saya sekali lagi ingatkan sahabat arsip untuk mengfollow akun resmi dari Instagram Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu @arsipnasionalri. Bung sudah memfollow akun Arsip sudah dan kita berharap para guru juga memfollow up akun Arsip Nasional dan juga para siswa-siswa kita Betul. agar dapat informasi yang terkini ya. Bagi semuanya dari arsip. Semuanya dari arsip. Arsip adalah memori kolektif. Arsip adalah jati diri bangsa. Oke dan jangan lupa sahabat arsip untuk mensubscribe kanal YouTube Andri jadi sahabat arsip tidak tertinggal dari info-info yang ada dari arsip nasional dan selamat Hari Guru Nasional selamat Hari Guru Nasional semoga guru makin profesional dan makin sejahtera Amin karena baik sahabat arsip sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa saksikan acara Top Secret selanjutnya dengan episode yang jauh lebih menarik karena bersama Top Secret menguak cerita tanpa rahasia.